Banjir kilat yang melanda Kuala Lumpur pada 8 hari bulan Mac 2012. Hujan turun berterus 2 jam di Lebak Kelang dan banyak kawasan dalam Kuala Lumpur mengalami banjir kilat. Bukan saja memusnahkan harta benda, tetapi banjir menyebabkan kesesakan lalu lintas yang panjang dan berjam-jam di banyak jalan sehingga ada pekerja-pekerja yang terpaksa berpadah balik rumah kerana tidak boleh pergi ke pejabat setelah berjam-jam tersepit dan bersesakan. Ada pihak berkata jika terowong smart tidak ada, banjir lagi bertambah teruk. Kita telah berpengalaman menghadapi banjir kilat selama bertahun-tahun. Cerita lama berulang lagi, salah menyalas antara satu sama lain. Apa yang kita tidak belajar dari pengalaman banjir lepas ialah tidak ada pelan tindakan segera mengatasi banjir dan mengatasi kesesakan lalu lintas. Ini itu sebab rakyat kurang mempercayai agensi-agensi yang berenang mengatasi banjir kilat. Kebanyak mereka leka dan apabila turun hujan dan kedatang banjir. Apa susah terjadi kepada projek depanan banjir, projek mengkorek sungai, parit dan longkang tahun demi tahun berada pada kedudukan yang sama. Projek kereta Kuala Lumpur tidak akan berjaya jika saban tahun kita bertepan dengan banjir kilat di mana-mana.